wabarakatuh. Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Arif, dan sekarang saya lagi di rumah ini, teman-teman. Itu ada anak saya. Ini adik saya main HP terus. Oke. Dan di situ, teman-teman, di depan rumah itu ya, itu ada burung, teman-teman. Di situ, teman-teman. Burung apa itu hitam, teman-teman? Kita bisa lihat ya. Kita bisa menggunakan kamera belakang, teman-teman. Itu ya, di situ ada burung, nggak tahu, nggak sengaja ada burung di situ, teman-teman. Burungnya warna hitam, gitu ya, di depan rumah saya, teman-teman. Kita lihat dulu ya, bener-bener kalau itu bener-bener burung ya, teman-teman. Takutnya dikirain hantu ya. Itu ya, lihat banget itu burung yang warna hitam, burung keling apa ya, teman-teman, cucak keling. Nah itu, teman-teman, nah itu ya, itu kemungkinan lagi mencari pakan di situ ya, karena di situ ada pepaya, teman-teman, dan di situ itu juga ada pohon pepaya. Kemungkinan burung itu mencari pepaya di situ, teman-teman. Oke, itu ya, burungnya jelas banget, saya zoom. Itu, teman-teman, warna hitam. Oke ya, kita langsung saja ya, pikat, teman-teman, nggak pakai lama ya, kita pikat, siapa tahu kita dapat, teman-teman. Oke, kita lihat. Terbang, teman-teman, dia turun ke bawah ya. Oke, kita ambil untuk sate. Saya mau coba pakai ini aja, teman-teman, karena burungnya selalu di situ, itu tetap di situ, teman-teman. Barusan turun ya, bentar lagi pasti dia datang lagi, teman-teman. Oke, kita fokus pasangin dulu karena burungnya masih nggak ada, burungnya masih kabur. Barusan kemungkinan turun ke bawah atau mencari makan di bawah atau makan karpet apa-apa di bawah gitu, nggak tahu saya, teman-teman. Yang penting burungnya turun gitu ya. Dan tepat sekarang di belakang saya ada Mas Alvar itu. Nah itu ya, pakai sarung dia ya, main-main ke rumah karena rumahnya dempet itu, teman-teman. Jauh, pakai sandal kesininya, teman-teman, numpak sandal. Oke, ini sudah selesai, mantap. Mulutnya masih bisa basah ya, bentar lagi melekat, teman-teman. Oke, saya jemur dulu ya, saya apa ya, panasin dulu biar cepat keringnya, teman-teman, karena ini masih pagi gitu ya, sambil nunggu burungnya. Oke, teman-teman, mulutnya ini sudah melekat, sudah mantap ya, siap sudah safe. Kita langsung saja ke lokasi, teman-teman. Lokasinya jauh teman-teman. Yang sering dihinggapi bagian tengah, jadi kita pasang yang tengah. Nah, gitu aja, cukup pelut sedikit. Jelas, Mas? Jelas, orangnya ujung ini, teman-teman. Sudah dipasang pulutnya, nggak jelas dari sini ya. Saya lihat dari sini, teman-teman. Nah, itu pulutnya sudah terlihat jelas itu ya. Cukup pulut sedikit, teman-teman. Kita mikat burung cucak keling namanya. Cucak keling, Mas ya? Burung apa, Mas? Cucak keling. Oke. Kita kembali saja ke rumah dulu, teman-teman. Itu rumahnya. Rumah ini ya, ini sambil nunggu burungnya, kita lihat-lihat burung saya, teman-teman. Ini sokontong saya, ini burung sokontong yang saya buat mikat, teman-teman. Ini burung punya sawah, dan yang atas burung tekukur. Dan ada lagi ya yang belum teman-teman tahu ya, bentar ya. Di sini saya juga ternak, teman-teman, ternak burung di sini ya, ternak burung ini, teman-teman. Nah, ini saya ternak burung masih sudah berapa hari gitu, teman-teman ya. Saya ternak burung puter tekukur ya, teman-teman. Ini, dan ini juga tekukur juga. Anu, puter. Itu sudah mulai apa itu, teman-teman? Sudah
telur dan sudah anggrem, apa namanya namanya itu ya. Itu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita ke depan datang, ya. Ah, itu teman-teman. Burungnya sudah mulai datang teman-teman. Ada di bawahnya itu ya. Ada di bawahnya. Itu teman-teman mau naik lagi barusan ke bawah. Nah, itu ya, dia mulai datang lagi. Burungnya datang lagi teman-teman. Kita lihat berhasil apa enggak setelah lama saya menunggu ya teman-teman. Karena saya lihat burungnya datang, terus saya pasang kamera teman-teman. Ternyata burungnya datang ya. Itu sudah mulai naik lagi ke atas. Di bawah itu ada pepayanya teman-teman, jatuh, jadi dia itu mungkin mau cari pepaya ya. Barusan ada 3 kalau nggak salah ya, barusan waktu datang, terus saya kesini lari ya, tinggal satu itu ya teman-teman. Dia itu agak apa ya, nggak seperti yang lain teman-teman. Yang lain itu langsung kabur kalau lihat orangnya. Beli apa? Bensin. Oh, beli bensin. Hampir kena teman-teman. Keras sedikit. Aduh, keras sedikit. Keras sedikit. Aduh, ini saya sudah teman-teman. Oh, dia tahu kalau ada bulu teman-teman. Aduh, kurang dikit ya. Ah, dia kena teman-teman. Kena teman-teman, kita lihat sudah berhasil apa enggak. Ah, kena. Aduh, dapat, akhirnya dapat. Kopi konten yang dengar ini. Poin bensin 10.000 dan burung 10.000 teman-teman. Dapat bonus ya? Dapat bonus, barusan ada orang beli. Ini sudah berhasil. Oke, pulang dulu. Mantap, pulang dulu. Pajak pari rumah aja. Nah, ini rumahnya Mas Arif ini. Tukang servis. Ah, ini. Bensinnya habis. Dicarikan itu mas, yang banyak itu mas. Nah itu. Sini aja mas. Itu kenapa mas? Oh, dijual. Ini aja mas. Nah ini tidak mantap. Ini rencananya dirilis apa dipelihara nih mas? Oh, saya pelihara aja mas. Buat pikat. Buat pikat nanti biar bisa buat konten selanjutnya teman-teman. Mantap. Ini ya. Bulunya nggak apa-apa. Ih, bersih. Oke. Aduh, mau kabur teman-teman. Mau saya pelihara dulu ya, karena masih saya buat, mau saya buat pikat. Jadi biar ada video lanjutan teman-teman. Kalau burungnya ada lagi nanti saya pikat menggunakan ini. Karena ada banyak burungnya ya. Di sini melimpah kayak gitu ya. Melimpah. Tapi semoga aja datang lagi teman-teman. Kalau nggak ada ya, ya kita cari lokasi lain gitu. Oke. Sukses. Saya rasa sudah cukup. Saya Arif. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.